Presiden Joko Widodo memberi ucapan selamat atas pengukuhan Gusti Pangeran Haryo, GPH, Bre Cakrahutomo Wirasujiwo sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo, KGPAA, Mangkunagara 10, yang digelar di Pura Mangkunegaran, Kota Surakarta. Pada Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022, dengan mengenakan setelan jas berwarna biru, Presiden Jokowi tiba di Pura Mangkunegaran sekira pukul 11.59 waktu Indonesia Barat. Kedatangan kepala negara disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Presiden Jokowi tampak kemudian memberikan ucapan selamat secara langsung kepada GPH Bre Cakrahutomo Wirasujiwo yang baru saja dikukuhkan sebagai KGPAA Mangkunagara 10 melalui prosesi adat Jumenengan Dalem. Dengan pengukuhan tersebut, KGPAA Mangkunagara 10 secara resmi melanjutkan kepemimpinan Mangkunagara 9 yang mangkat pada tanggal 13 Agustus tahun 2021 lalu. Tampak hadir dalam acara tersebut yaitu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono 10 bersama istri, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam 10 bersama istri, Bupati Karanganyar Juliat Mono, serta Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa.